Day one shooting seriesnya MD ini benar-benar pertama loh, setelah bukan setelah sih pertama di era new normal. Day one adegannya tadi nikah. Oh, gue nggak boleh senang, gue harus benci di sini. Tapi seru sih, seru banget, seneng banget bisa dapet project yang keren banget. Ini kan cerita juga dari Wattpad dan banyak banget yang baca ya, May Lecture My Husband. Dan unik banget ceritanya, bikin senyum-senyum sendiri deh nanti kalau nonton. Aku aja yang syuting tuh senyum-senyum terus. Semoga kalian suka ya. Sikapnya kekanak-kanakan banget gitu. Dari segi background dia, dia tuh anak tunggal yang apapun yang terjadi di hidup dia itu berdasarkan keputusan orang tuanya. Dia menikah aja itu karena keputusan orang tuanya. Jadi dia tuh sudah terbiasa hidup dimana dia tidak terbiasa mengambil keputusannya untuk diri dia sendiri. Bapak maunya kamu nikah, nikah. Bapak maunya kamu gini, ya gini. Dia dikontrol juga sama Arya, kamu gini. Jadi dia jadinya karena background-nya itu, sifat Inggi itu terbentuk sangat kekanak-kanakan dan kayaknya dia nggak bisa memutuskan hal yang baik untuk dirinya sendiri gitu, karena orang-orang di sekitar dia udah memutuskan keputusan itu buat dia. Itu perbedaan yang jauh dari aku dan Inggi. Hai, saya Reza Radian. Ini hari terakhir di episode 1 miniseri My Lecture My Husband. Proses selama 3 hari kemarin yang sangat menyenangkan, kembali ketemu dengan salah satu sutradara favorit saya juga, Monty Tiwa, dan menyenangkan untuk bisa kembali berproses secara kreatif, sangat melegakan gitu ya. Proses syutingnya seru. Ini lokasi coffee shop, ada salah satu scene dan ini adegan saya di hari ini yang terakhir. Setelah itu kita akan syuting untuk episode 2 sampai 6. Ini tajam barusan. Aku mana buku? Kecil cabai rawit gitu. Mas Arya, Mas Arya yang ngadu-ngadu ke satpam ya? Apa sih? Kalau Tristan itu dia lebih apa ya? Teliti, lebih hati-hati tentang langkah apa yang mau dia ambil gitu, sampai kadang saking telitinya, saking dia pikir-pikir terus langkah-langkah apa yang mau dia ambil, akhirnya jadi salah gitu karena terlalu banyak mikir gitu. Sebenarnya kalau Kevin itu apa yang menurut gue benar, apa yang menurut gue harus gue lakuin gitu, apa yang bikin gue senang gue lakuin gitu, walaupun kadang-kadang salah gitu. Tapi seenggaknya itu pilihan gue. Ya itu gitu, karena dipikir-pikir dulu gimana ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan Tristan mengambil pilihan untuk bertemu orang tuanya Inggit dan sambil menjalankan kuliah, sebenarnya tidak salah juga gitu. Kalau gue sih, gue bakal melakukan itu gitu. Tapi Tristan kan enggak. Hai. File good. Thank you. Properti, tapi enak biar nggak ngantuk.
Ini udah jam berapa sih? 3. Jam 4. Sabar ya sama kelakuan gue ya. Baru pertama kan pengalaman syuting lagu nih. Halo, ketemu lagi dengan gue Tegar Satria. Nah, di sini gue berperan sebagai bapaknya Inggit. Perannya Arya sama bapak Inggit bisa dibilang sangat connecting banget. Karena memang bapaknya Inggit punya motivasi tertentu ya. Ah, kurang lebih kayak begitu sih sebenarnya. Anjir. Cantik kan? Oh, ala Prilly. Pengalaman saya syuting di my lecture my husband itu amazing banget, bener-bener satu experience yang membuat aku happy banget sih yang pasti. Apalagi kan kita udah lama banget ya gak syuting sejak pandemi ini, dan bisa dibilang ini syuting pertama aku. Good luck for all the crew, untuk semua pemain, sehat terus sampai selesai dan have fun. Hai, gue Josephine Firmstone dan gue di sini berperan sebagai IIM. Di sini peran gue itu sebagai anak kuliahan, tapi di sini gue yang paling dewasa. Udah bodo amat sama tingkah laku teman-temannya, ada yang genit, ada yang rada-rada blow on gitu. Karakteristik mereka masing-masing. Pokoknya benar-benar suka banget syuting kali ini karena banyak anak-anak mudanya dan kalau udah ngumpul heboh banget.